berada di ranking kedua dengan market share kami adalah 14%, dan kami harapkan tentunya posisi ini dapat kami pertahankan. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, wow. Gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Dengan besi kembali di Auto Vaganza. Nah, sebentar lagi kita akan segera melihat tips seputar mudik. Seperti yang udah saya bilang sebelumnya. Karena mungkin ya perjalanan mudik Anda akan terbilang cukup jauh. Jadi penting buat Anda untuk mempersiapkan diri serta kendaraan Anda sebelum Anda berpergian tentunya. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk keselamatan dan kenyamanan Anda dalam bepergian. Dan selain itu juga Anda akan mendapatkan informasi mengenai harga-harga mobil bekas menjelang Lebaran ini. Menempuh perjalanan jauh ketika mudik mewajibkan Anda untuk selalu waspada. Selain mempersiapkan fisik, Anda juga dituntut untuk membawa bekal berupa peralatan. Kelengkapan yang sekiranya dibutuhkan adalah 1. Siapkan kunci-kunci roda beserta dongkraknya. 2. Pastikan ban serep Anda berisi angin yang cukup dan tapak bannya masih memiliki alur cukup dalam. 3. Siapkan cadangan air radiator, air aki, minyak rem dan kopling, dan oli mesin. Bila Anda menggunakan radiator kolen, bekali secukupnya. 4. Siapkan segitiga pengaman untuk menandakan kepada pengendara lain bahwa mobil Anda sedang dalam masalah. 5. Siapkan pula tali derek untuk jaga-jaga jika kendaraan Anda harus diderek atau memerlukan bantuan orang. 6. Tambahkan tabung pemadam pada kendaraan Anda.
Dengan melengkapi diri dengan keenam peralatan tadi, semoga perjalanan Anda dapat dilalui dengan hati yang tenang. Di balik naiknya harga, ada berita baik untuk Anda yang ingin segera memiliki mobil. Suzuki Swift yang di awal-awal kehadirannya dikategorikan sebagai kendaraan CBU, saat ini telah dirakit di Indonesia. Dan gosipnya, harganya pun dipangkas sedikit dari tipe yang sebelumnya. Walaupun sudah menjadi CKD, tapi kualitas dari hatchbacknya tetap terjamin. Anda pun dapat mengetahuinya sendiri dan menilainya sendiri dari hasil pengetesannya berikut ini. Teknologinya sama dengan versi CBU. Hanya saja kali ini diimbuhi teknologi terbaru berupa valve variable timing atau akrab disebut
informasi pengetesan Swift TPSD membungkus semua tayangan Otovaganza di minggu ini. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lanjutan dari dunia otomotif, saksikan hanya di Otovaganza minggu depan. Otolovers, say no to drugs, rawat terus kendaraan Anda supaya pemanasan global nggak makin parah, dan maju terus otomotif Indonesia. Serta tim Otovaganza ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Salam Otovaganza.